Halo guys, welcome back to my vlog. Video ini gue buat karena ada request seperti ini, kalian lihat ya. Nah, itu adalah request dari salah satu subscriber gue yang minta tolong dijelasin gimana sih caranya kalau kita tuh mau install aplikasi di iPhone yang lawas. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung mulai video ini. Caranya itu sangat mudah. Pastinya kalian masuk ke dalam Play Store dan kalian install dari sini. Tapi bohong, gak segampang itu loh guys. Nih, kayak contoh ya. Apa ya, ini deh contohnya. Gua gak tahu nih game apaan. Ini belum pernah gua install sebelumnya, maka tulisannya yang di sini adalah get. Coba gua install. Kalian pasti akan menemukan this application require iOS 11 or later. Berarti dalam artian iOS di iPhone kalian tuh nggak support. Nah, untuk bisa install aplikasi di iOS yang jadul, ada dua solusi. Pertama, kalian gunakan akun yang sudah pernah install aplikasi yang kalian mau install itu. Lalu kalian masuk ke menu purchase. Nah, di sini akan ada semua list aplikasi yang sudah pernah kalian install. Dan contohnya kayak gini deh. Untuk coba kita cari. Nah, ini ada contoh yang paling gampang, iMovie. Ini sebelumnya sudah gue install dan ini adalah aplikasi edit video favorit gue karena gue kebanyakan edit video di handphone. Kalau memang sudah pernah install, kalian tinggal pencet download ulang ini, biarin loading, akan muncul notifikasi kayak gini, do you want to download the last compatible version? Nah, kalian pada saat kalian pencet download, otomatis akan mendownload software atau aplikasi tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah bagi teman-teman yang baru pertama kali mencoba iOS atau menggunakan iPhone dan budgetnya mepet, tapi kalian nggak paham, tapi kalian tetap maksa beli dan belinya iPhone 5S ke bawah ya. Menu purchase ini pasti masih kosong. Solusi dari saya itu jalan kedua, karena tadi kan saya bilang ada dua jalan. Yang pertama kalian masuk ke update lalu ke purchase, tinggal pilih aplikasinya. Atau kalian mau nggak mau pinjem iPhone teman kalian yang iOS-nya minimal iOS 12 ya guys. Lalu kalian pinjam aja satu hari atau mungkin 2 jam. Kalian sign out Apple ID-nya, minta izin dulu. Lalu kalian sign in Apple ID kalian. Lalu kalian download deh di situ. Download semua aplikasi yang mau kalian download. Jangan lupa nanti setelah di download dihapus lagi kalau nanti memori iPhone-nya kepenuhan nanti ya. Setelah kalian download yang kalian butuhkan, kalian hapus dari iPhone teman kalian. Kemudian kalian sign out dan kalian sign in di iPhone kalian. Lalu kalian masuk ke App Store, ke update dan ke purchase, pasti sudah ada list aplikasi yang tadi kalian install. Dan menurut gue cuma ada dua cara itu sih. Kalau kalian mau install aplikasi di iOS yang lawas, jadi gimana nih menurut kalian cara untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang kalian mau di iOS lawas? Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terbantu, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu banyak loh yang merasa kesulitan juga untuk menginstal aplikasi. Lalu jangan lupa juga di subscribe juga channel Calvin Vlog ya guys, supaya nanti kalau udah 1000 akan ada giveaway selanjutnya. Oke, semoga membantu. See you guys on next video. Bye-bye.